Sama seperti produk gadget lain yang ada di pasaran, harga smartphone Apple tentunya akan mengalami penurunan ketika model terbaru dikeluarkan. Yang membuat iPhone berbeda adalah penurunan harga yang cukup stabil dan tidak terlalu parah. Setelah perilisan iPhone 14 kemarin, harga iPhone XR pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Karena memang iPhone XR sudah tertinggal hingga 4 generasi. Meskipun begitu, iPhone XR masih tetap layak untuk kamu beli dan dipakai di tahun 2023 mendatang. Selain harganya sudah turun, iPhone XR juga memiliki fitur-fitur yang berkecukupan dan mampu memenuhi kebutuhan kalian tentunya. Kemarin kita udah bahas layak apa enggak beli iPhone X di tahun 2023 mendatang. Buat yang belum nonton, kalian bisa langsung aja tonton dengan klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang iPhone XR nih. Kebetulan banget kemarin banyak yang debatin antara iPhone X dengan iPhone XR. Mending mana kalau misalnya dibeli buat tahun depan. Buat kalian yang punya budget di kisaran 3-4 jutaan, siap-siap nih, iPhone XR apakah masih worth it kalau dibeli di tahun depan? Jangan lupa buat klik like dulu di video ini buat support kalian dan kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. iPhone XR bisa dikatakan seri iPhone yang sukses bahkan trending di beberapa tahun belakangan. Karena memang peminatnya ini nggak habis-habis guys. Kalau bisa dibilang ini worth the money banget lah. Apa yang duit kita keluarin buat beli iPhone XR itu bener-bener kebayar sama fitur, spek, dan juga fungsinya. Nah, kalau di tahun 2023 ini kalian punya rencana buat beli iPhone tapi masih ragu nih. Dengan budget di bawah 4 juta mau ambil iPhone apa nih yang cocok buat kalian beli? Ya, iPhone XR ini adalah salah satu jawabannya. Nih, aku kasih beberapa alasannya. Yang pertama adalah tentang performa. iPhone XR ini dibekali dengan Apple A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm dan RAM 3GB yang bisa aku bilang di tahun 2022 ini pun masih mumpuni banget untuk menjalankan sebagian besar aplikasi yang ada di App Store. Dan di tahun 2023 mendatang, aku yakin juga masih bakalan lancar jaya. Di video sebelumnya juga aku bahas iPhone X dan kalau menurut kalian performa dari iPhone X itu kurang oke, maka iPhone XR ini bisa jadi pilihan yang lebih baik. Untuk memainkan game-game mainstream saat ini kayak PUBG, kemudian ada Mobile Legends, Free Fire, Call of Duty, Genshin Impact ini lancar banget sih. Kalau buat game high-end seperti macam Genshin Impact itu memang tetap enak, cuman ya kadang ada beberapa stuttering atau lag ketika sudah panas, tapi ya nggak terlalu mengganggu banget. Mungkin memang panasnya itu sedikit kurang nyaman ya, tapi bagusnya sih itu nggak sepanas waktu kemarin aku pakai iPhone X guys. Dan menurut aku di tahun 2023 nanti ya iPhone XR ini masih oke kok, nggak ketinggalan zaman buat performanya. Nah, sekalian habis bahas performa, yang menarik dari iPhone XR ini adalah daya tahan baterainya. Ini adalah alasan kenapa orang banyak beli iPhone XR dibandingkan dengan iPhone X, bahkan iPhone XS. Sweet spotnya di iPhone XR ini ya ada di baterainya ini yang awet banget. Hal ini karena kerapatan pixel di layar iPhone XR tidak serapat di iPhone X maupun XS. Resolusinya lebih rendah, makanya baterainya bisa lebih awet. Cuman kendalanya karena sekarang iPhone XR ini susah nih nyari unit barunya, karena di Apple juga sudah stop penjualan unit baru iPhone XR sejak September 2021 kemarin. Jadinya ya opsinya hanya beli second hand atau unit bekasnya aja. Jadi pastikan kalau kalian beli unit secondnya atau bekasnya, pilihlah secara langsung atau secara offline. Cek sendiri di store biar bisa tahu baterai health-nya berapa, kemudian tes aja penurunan persentase baterainya cepat apa enggak, itu sih yang jadi catatannya. Nah, kalian yang nonton video ini dan sekarang lagi pakai iPhone XR, berapa sih screen on time terlama kalian yang pernah kalian capai? Yuk komen kalian di bawah ya. Nah lanjut, sekarang kita bahas soal harga ya. Jadi sudah dipastikan iPhone XR ini di tahun 2023 mendatang ini akan dihargai di bawah 4 juta atau katakanlah di range 3-3,5 jutaan aja. Karena di tahun ini kalian bisa langsung cek aja di e-commerce kesayangan kalian, itu harga iPhone XR sudah berada di angka 3,8 sampai di 4 jutaan saja guys. Dan menurut aku kalau misalnya kalian punya budget yang minim atau katakanlah range-nya di 3-4 juta, bisa ditahan atau untuk beli iPhone XR ini di tahun depan masih oke banget ya. Dengan harga segini sebenarnya iPhone XR itu punya kelebihan dengan segala fitur dan spek yang ditawarkan. Itu salah satu pilihan yang lumayan oke menurut aku. Mengingat peminat iPhone XR ini juga masih lumayan banyak, meski beberapa juga udah pada berpindah ke iPhone yang seri terbaru, yaitu iPhone 11 atau bahkan iPhone 12, 13 atau yang terbaru sekalipun yaitu iPhone 14. Tapi memang kalau kalian kepentok budget di 4 jutaan atau di bawahnya dan pengen nyobain beli iPhone, ya iPhone XR ini nggak akan mengecewakan kalian. Layar mungkin bukan merupakan hal yang unggul di iPhone XR, tapi dimensinya yang 6,1 inch ini merupakan dimensi yang sweet spot banget, sangat oke untuk kebanyakan orang. Kalau kalian ngerasa iPhone X, kemudian iPhone XS dengan 5,8 inch kekecilan atau iPhone XS Max dengan 6,5 inch itu kegedean, maka iPhone XR memiliki dimensi yang sangat pas. Untuk penggunaan normal oke, penggunaan gaming juga tetap oke, mungkin yang nggak kurang sih ya tentang panelnya aja yang masih pakai panel LCD dan kerapatan pikselnya nggak serapat iPhone XS dan iPhone X. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan aja sih, dan saat makanya pun tetap kerasa enak-enak aja kok. Nah, nggak bagus kalau misalnya kita nggak ngomongin juga kekurangan dari iPhone XR ini yang bakalan jadi deal breaker buat beli di tahun depan. Yang pertama adalah absennya ultrawide kamera. Seperti yang kita sudah tahu semua bahwa iPhone XR ini hanya menggunakan konfigurasi single kamera aja. Meski hasil tangkapannya juga sudah mumpuni, tetap aja absennya lensa ultrawide ini termasuk dalam kekurangan. Terlebih lagi jika kita membandingkannya dengan smartphone Android dengan harga yang sama, rata-rata konfigurasi kamera yang digunakan itu bisa mencapai 4-5 lensa. Namun semua kembali lagi, satu lensa yang digunakan oleh ponsel ini sudah sangat mencukupi untuk pengambilan foto maupun video. Tapi yaitu, ultra wide lens itu kayak udah wajib ada di tahun-tahun mendatang. Jadi ya kalau kalian gak masalah gak ada ultra wide lens, ya gak apa-apa ambil iPhone XR. Jadi gimana guys, dengan kelebihan dan juga kekurangan iPhone XR di tahun ini, apakah kalian memutuskan untuk membeli smartphone ini di tahun mendatang? Kalau menurut pendapat aku pribadi sih, iPhone XR masih sangat worth it buat dibeli di tahun ini, dengan spesifikasi yang mumpuni, baterai yang awet, fitur yang gak ketinggalan zaman, dan juga variasi warna yang cukup beragam. Bikin iPhone XR ini masih layak buat dibeli di tahun 2023 mendatang, mengingat harganya juga sudah sangat terjangkau. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin ada yang sekarang pakai iPhone XR bisa kasih pengalaman atau user experience selama pakai iPhone XR di bawah video ini ya. Siapa tahu pendapat kalian bisa membantu teman-teman yang lain untuk memutuskan sebelum membeli iPhone XR. Dan mungkin segini dulu untuk video ini. Like kalau misalnya kalian suka sama video ini, share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini dirasa bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.